Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pagi ini adalah jadwalnya untuk bersih-bersih rumah. Dan pilihan mama adalah membersihkan kulkas. Sementara kakak Sarah membantu mama untuk merapikan taman. Tapi nggak cuma sekedar merapikan, melainkan juga memperbanyak tanaman. Wah, memperbanyak. Wah teman-teman, ada ulatnya nih. Ulatnya lagi makan daunnya, makanya daunnya habis gara-gara dimakannya ulatnya. Mana ulatnya? Ini. Mana? Itu ini kan bukan sih? Iya ini. Gede ini. Mana matanya? Iya. Hah? Ih. Bunganya boleh dipegang? Ih. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa sih bagian dalam kulkas harus sering dibersihkan? Karena kulkas adalah tempat kita untuk menyimpan makanan. Maka dari itu, kita harus memastikan kulkas kita untuk selalu bersih dan steril. Mama kali ini membersihkan kulkas dibantu Mak. Sementara Sarah ditemani oleh Kenza. Jadi untuk tanaman seperti ini kita potong akarnya 1 cm sama 1 cm. Ini akarnya nanti kita rendam di air, jadi kayak gini. Nanti jadi hijau-hijau kayak gini. Nih kita coba ambil satu nih. Nah kalau akarnya udah kayak gini nih, udah panjang sama udah kuat, nanti kita udah bisa masukin ke tanah deh. Jadi satu tanaman ini kalau misalnya kita taruh di tanah, nanti jadi banyak daunnya. Kayak gini tuh. Mama, nanti mau yang keduanya dong. Oke. Okay. Blueberry, oke. Okay. Makasih, Ma. Sama-sama. Kenzo, kamu mau dong? Oke. Thank you. Welcome. Segar ya, ya kak? Iya, segar banget. Iya. Nggak cuma segar, tapi kelimik, Kenzo. Iya. Cuma yoga drink, Zara suka banget. Iya juga. The best flavor. Sejak tidur minum cuma yoga drink, putihnya tidak enak, teman-teman. Kalau puk nggak mau dawah lagi, puk maksudnya. Jadi nanti udah berakar ini kita taruh di tanah. Kalau misalnya cuma taruh di air, cuma akarnya doang yang panjang, tapi daunnya nggak bertambah. Selesai juga beres-beresnya. Mama, udah selesai nih pokoknya bunganya. Sarah juga udah. Sarah juga udah selesai. Kita taruh atas lagi. Ya. Terima kasih kakak. Sama-sama. Nah, ini tadi yang akarnya sudah pada kuat, yang sama Sarah dipindahin, dikeluarin. Sekarang sudah dimasukin ke tanah. Nanti dari sini dia akan menjadi tanaman gantung yang sangat cantik. Oke, ini kita taruh di sini. Nah. Nah, cakep. Teman-teman yang hijau dua, teman-teman. Udah disiram tadi. Oke, okay, sama mama. How the day is gonna present? Finish? Finish. Okay, now
Now it's time to present, Zara. As usual, we are going to present your 5 favorite subjects. Let's go! 1, 2, 3, go! Hi everyone! My name is Zara and I'm 9 years old and I'm from Tangerang Selatan. Today I want to present my... I love baking and 2, I love math. 3, I love art. 4, I love English. 5, I love Bahasa Indonesia. Thank you everyone! Bye-bye, have a great day! Makan dulu, dimasakin, Mak. Enak banget. Hello. Kelas. Dengar tuh tadi suara Kakak Sarah. Kenzo, les. Jadi di sini tuh yang berkuasa adalah Baby mau pup. Baby mau pup, ya udah pup. Strawberry-nya enak ya. Suka. Tinggal segini. Wah, cepet banget minumnya. Papa enggak ada Mama habisin ya. Iya, Mama habisin cimuarinya Papa ya. Oke, Kenzo Les ditemanin Kakak Sarah dan Mama bersih-bersih sayur bersama Ma. Setelah seharian beres-beres capek juga ya, tapi senang soalnya rumahnya jadi bersih. Sekarang waktunya minum Cimory Hot Drink. Cimory Hot Drink mau rasa apa aja, rasanya enak banget. Mantap. Sekarang Kakak Sarah lagi les nih. Iya, tadi Kenzo udah selesai les, sekarang Kakak Sarah yang les. Kita intip yuk. Warna-warni. Aku mencari ambulan di mana ya? Mananya ambulan ya? Oh, hai ambulan. Aku membutuhkan pertolongan kamu. Thank you.
Wangi banget, Kak. Iya. Aduh. Cupcake. Mama boleh coba satu? Dikasih gelas dulu, Mama. Oke. Panas. Terima kasih Kakak Sarah sudah menyempurnakan sore ini dengan cupcakes yang lezat.